Hey guys, ketemu lagi dengan aku Nadifa Dewanto di channel Miss Nadifa TV. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Aku harap sih teman-teman sehat-sehat aja terus ya. Kira-kira di video ini kita mau bahas apa ya guys? Tapi nih buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. So, gak usah berlama-lama, kita langsung aja. Pengusaha muda Bank Putra Siregar yang sering dijuluki Raja Handphone Indonesia baru-baru ini meluncurkan produk skincare dengan brand Pistor Glow atau PS Glow. Walaupun baru diluncurkan, ternyata Pistor Glow ini sudah laku keras bak kacang goreng. Seperti apa kisahnya? Kita lihat video ini ya. Suasana di salah satu store PS Glow yang sekarang mulai tumbuh dan berkembang di seluruh Indonesia. Distributor, agen, atau reseller pun mulai bermunculan di berbagai kota karena PS Glow juga membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk bisa menambah penghasilan. Buat teman-teman yang saat ini menonton dan ingin mendaftar menjadi reseller, bisa follow Instagram at psglow_celebrity. Sekali lagi at psglow_celebrity. Ribuan paket PS Glow pun siap meluncur ke seluruh Indonesia dan bisa juga menjadi peluang usaha buat teman-teman semua untuk mendapat penghasilan. Ingin menjadi reseller PS Glow? Silakan teman-teman segera follow Instagram psglow_celebrity. Wajah semakin glowing, rezeki semakin lancar. Glow. Nah, isinya ada face toner, facial wash, day cream dan night cream, dan juga kalian berkesempatan mendapatkan bonus calming cream dari kita. Ini udah BPOM semua ya, dan harganya cukup Rp285.000 aja. So, langsung order ke reseller-reseller resmi kita. Selain menyediakan skincare untuk wanita, PS Glow juga hadir dengan produk perawatan khusus pria dengan label Pistor Glow for Men. Buat kalian para cowok bisa pakai produk ini ya guys, cowok pun tetap harus terawat dan glowing. Dan kalian para cowok juga bisa daftar jadi reseller ya, biar makin cakep dan banyak duit. Oke guys, itu tadi videonya. Thank you banget ya guys udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. See you, bye.